Oke, halo semua, sama gue dan selamat datang kembali di Ojol The Game. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita menjadi Ojol, ini baru level 2 guys ya. Guys, kalian komen di bawah guys ya. Ini boleh gak sih gue langsung beli? Boleh gak sih guys? Gue langsung beli ini guys. Coba kalian komen di bawah, ada yang komen kemarin, jangan bang, lu nikmatin dulu prosesnya. Langsung beli kayaknya kurang berasa. Coba, gue ikutin kalian, coba kalian komen beli apa enggak guys. Terus yang bagus tuh kalau seandainya beli, yang bagus tuh yang mana guys? Helm, jaket, kalau handphone kayak penting dah. Loadingnya lama banget ini. Emang penting dah guys, kayak guys. Ini 0,5 detik pakai iPhone guys, pakai iPhone. 0,5 detik loadingnya guys, kayak penting dah. Tapi ini di video ini gue nggak beli dulu. Coba kalian komen di bawah guys. Sama udah diajarin di video yang kemarin part 1. Kalau ini sambil gue mulai aja guys ya. Let's go, kita mulai. Lalu iklannya. Baru masuk langsung iklan. Oke. Kalian kemarin udah komen kalau lagi nunggu orderan itu tuh di tempat ini tempat isi energi gini nih, katanya gitu. Terima kasih udah komen. Terus katanya kalau orderan yang murah-murah jangan diambil bang, jahat banget guys. Beneran gak sih orderan yang murah-murah jangan diambil guys? Serius gak sih guys? Kita biarin aja. Oke, kalau misalnya kalian bilang kayak gitu, gue coba ambil orderan yang mahal-mahal ya guys ya. Katanya kalau ambil orderan yang murah-murah kapan kayanya? Kita ini membantu orang guys, membantu, kita nggak mencari uang guys, rezeki udah ada yang ngatur. Jadi kita ambilnya yang 10.500, ambil guys, ambil guys. Close-nya mana? Close, ambil lah. Oh ini ya, harus di close gini dulu ya, dia harus naik motor dulu. 10.500 guys. Beh, gak pikir panjang. Gak pikir panjang lah. Ini bisa lewat kiri gak sih? Lebih dekat dong aturan, lewat kiri aturan. Oke, let's go guys. Oh ya, kalian semua jangan lupa yang suka dengan game simulator, like video ini sekarang juga dan di subscribe channel ini. Diklik juga tombol loncengnya biar selalu dapat standing, dapat notif setiap gua upload video game-game simulator guys, karena banyak banget game simulator yang ditamatin di channel ini. Klakson jatuh kemarin ya? Apa ya klakson kemarin ya? Apa guys klakson guys? Gua lupa lagi pencetannya. Kok ga bisa klakson gua jadinya? Oh F, pencet F guys. Enggak, kita jemput dulu penumpangnya guys. 10.000 ini berarti ambil ya guys ya. 10.000 lumayan bro. Bang Ojol. Bang, salam satu jalur bang ya. Salam satu aspal bang. Maaf banget ya. Aduh. Aduh maaf dah. Katanya penumpangnya ada nama gue guys ya. Katanya penumpangnya ada nama gue guys ya. Gue cari penumpang yang gue ah. Katanya ada penumpang namanya nama gue guys. Banyak yang DM gue di Instagram anjir. Bang, gue lagi nganterin lu bang. Gue lagi nge-gym, dianterin kemana lu? Tiba-tiba kayak, bang gue lagi nganterin lu bang. Kayak buset. Tiba-tiba gue dianterin orang, padahal gue lagi nge-gym. Katanya gue cari nih customer yang namanya gue ya guys ya. Ntar kita cek guys. Customer. Woi, mobil liar guys. Ntar kita cari customer yang namanya gue guys. Jadi gue nganterin gue guys. Ntar ya. Katanya ada yang pakai ada yang nama gue. Ada nama gue, ada nama Windah gitu-gitu ya katanya. Coba ya kita cari ya guys ya, yang customernya gue guys. Kapan lagi gue nganterin gue guys? Gue nggak pernah nganterin gue. Gue bisa nganterin orang gitu. Ini bisa gue nganterin gue guys. Cuma di game ini. Ntar kita coba guys. Terus. Wah, lagi siang-siang gini gue belum minum, panas-panas. Disenggol gitu sih. Ini bisa turun terus berantem gitu gak sih guys? Bisa gak sih turun dari motor berantem dulu? Ditabrak guys. Oh sama katanya kalau mau bintang 5 jangan nabrak, terus ikutin rambu-rambu lalu lintas ya. Berapa bu? Linda Ajeng Kurniasi, makasih bu.
bintang 4. Terus katanya kalau mau cepet tuh sebenarnya pakai kali 2 iklan guys. Cuma kalau pakai kali 2 iklan ntar videonya tuh ribetnya tuh banyak cut-cut gitu ya guys ya. Jadi ini kita langsung oke aja guys. Sambil menunggu orderan yang kalian bilang kalau nunggu orderan itu. Gua gak bisa belok gua. Sambil nunggu di tempat isi stamina guys. Tapi gak ada guys ini guys. Tempat isi stamina. Oh kanan kayaknya ada nih. Weh itu mobil pertama kali gua tuh guys. Pertama kali gua beli mobil tuh Karimun Estilo kan itu. Pertama kali gua ambil mobil tuh itu tuh guys. Karimun. Mobil pertama gua bro. Setan jalanan guys itu kalau naik mobil itu guys. Kecil, ngebut, irit, beset, semua orang digas-gasin guys. Kacau tuh. Dulu gue begitu. Wih, salam satu aspal brother. Close dulu, HP-nya lemot ya. Salam satu aspal brother. Isi energi gini guys ya. Isi energi sambil nunggu orderan. Gitu ya. Ini gak ada yang mau order lagi apa nih? Ojol terbaik tim Gobi. HP sih lah. Duit gue 36.000 sih guys. Udah bisa beli HP sih guys. Udah bisa upgrade HP sih sebenarnya kita guys. Sama beli motor ya. Katanya juga ada yang komen ada kunti guys. Ntar kita bikin video khusus mencari kunti guys ya. Kalau tengah malam apa di video ini bisa nih. Kan dia random ya. Kita coba kan ya tengah malam nyari kunti. Si kunti. Gak ada orderan nih. Wih, siapa nih? 10.000. Gak ada nama orangnya guys. Oh Kevin. Ih, si Kevin cok. Mau kemana Kevin ya? Siang-siang gini ya? Wih, lemotnya HP-nya guys. Ih, beli sih kata gue mah. Guys, komen guys. Apa kalian mau menikmati proses kita menjadi kayaknya grinding gini guys? Atau langsung nih? Kalau game simulator yang gue mainin itu harus grinding ya guys ya. Karena tidak bisa top up. Kalau di Steam kan kayak ya kalian tahu lah gue main game simulator banyak banget. Dan itu harus grinding karena gak bisa top up kan. Kalau ini mumpung bisa guys. Mumpung bisa top up gak sih? Iya gak sih? Top up gak? Coba komen ya. Tapi kalau kalian pengen gak apa-apa bang. Lu kan udah sering tamatin game simulator bang. Kayaknya grindingin aja kan. Udah biasa lo grinding. Oke gak masalah gue grindingin nih. Gue grindingin ini game sama gue. Sampai bener-bener bisa beli motor. Beli helm ya. Motor gue liat tuh. Lama bener. Oh klakson dulu guys. Woi. Yeah. Jalan punya gue nih. Bisa gitu guys ya. Kalau udah di jalan gitu. Apa juga dibilang punya dia guys. Nyenggol dikit, apa punya dia? Apa punya dia? Pas ditanya, emang beneran punya lu? Enggak. Je. Isi dulu, guys. Isben dulu, isben. Sabar ya, Pin ya. Kevin, guys. Si Kevin, santuy dia. Udah, apa? Customer tetap. Santai aja. Wih. Mahal juga, cok. Ih, 10.000 isi bensin. Oke. Langsung. Ya ini BTW masih yang go-ride ya guys ya. GoFood-nya belum guys. GoFood-nya belum. Ntar GoFood kita unlock ntar guys. Nah kalau itu harus grinding ya GoFood ya. Apa bisa beli juga guys? Kalau bisa beli juga sih. Menarik juga ya. Jadinya kita langsung kebut-kebutan guys. Langsung bajunya bagus gitu-gitu. HP cepet. HP penting sih. Kalau baju gue grindingin gak apa-apa deh. HP biar bisa langsung bukanya cepet gitu. Saat-saat cepet ke iPhone cok. Gokil gak iPhone 15 Pro Max. Aduh spion gue patah dah. Halo Pin. Kevin cuy. Kevin si Kevin. Wah. Jalan pakai mata dong. Biasa gitu juga tuh guys tuh. Itu namanya kalimat template di jalanan. Jalan pakai mata dong. Mana jalan punya nenek moyang lo. Terus
jalan punya gue nih, kampungan gue nih. Gak kena kan, gak kena. Kok bunyi? Kok bunyi deh guys? Oke. Sampai pin. Bintang berapa nih Kevin nih? Terus saya akan orderan. Bintang 4, makasih pin. Isi stamina dulu guys. Muter balik. Ya Allah, ada invisible wall-nya dia. Isi stamina dulu guys ya. Mulai jago gue nyetir cuy. Lah isi stamina di rumah gue ya. Katanya kalau lagi nunggu orderan jadi motor, bensinnya cepet habis. Isi staminanya lama juga guys ya. Minum dulu guys. Ini kalau bisa online, ini seru banget. Ini apa sih kamera? Tidak tersedia ketika berjalan. Oh, ganti POV-nya ya. Jadi bisa first person gitu-gitu ya. I see. Staminanya lama juga guys. Ini begini nih kalau nunggu orderan kita ya guys ya. Orderan masuk bro. Kita lihat Desa Penari guys. Hati-hati kalau malam angker. Oh ini. Oh ini gak. Eh close dulu. Ini kayak yang kalian bilang Desa Penari. Malam angker guys. Ya tapi apa namanya, kuntilanak kan muncul langsung ke motor kita apa gimana guys deh guys. Coba ntar kita pas malam kita cek. Oke, setidaknya kita udah tahu di setiap hari. Terus ini rate-nya udah 10.000 semua guys. Kalian bilang ada yang murah banget. 10.000 oke lah. 2 kali 3 kali nganterin udah dapet rokok guys. Oke lah, 10.000 mah ambil lah guys ya. Gila, cari duit tuh susah banget. Di Indonesia tuh susah cari duit guys. 10.000, ambil. Jangan rezeki, jangan dibuang-buang guys. Rezeki, ambil berapapun. Halal, rezeki halal. Terus, apa, nominal misalnya emang kecil, nggak ambil aja guys. Rezeki jangan ditolak guys. Nggak apa-apa, 10.000 ambil. Cari duit susah. Di Jakarta, di Indonesia tuh susah cari duit guys. Di luar negeri juga susah sih, maksudnya kita kan Indonesia nih, susah jadi duit. Jadi kalau ada rezeki gitu, ambil, kata gue mah, ambil. 10.000, 20.000, 5.000, 20 juta, 700 juta itu ambil guys. Kalau lu 700 juta lu gak ambil, aneh, lu aneh. Ayo tong. Ini ibu, bu, maaf bu. Saya kira bocil bu. Wah, bikin macet aja nih ah. Parah nih. Oh, ini tuh nggak ada tilang. Kalian juga udah komen di video kemarin. Tenang bang, di sini nggak ada polisi. Terawas aja lampu lalu lintas. Oke. Okay. Kalau itu yang kalian minta, kita terawas guys. Nih AC gue bocor nih. Ada aja guys, baru servis bocor. Kalian nggak bisa lihat tapi ya, mohon maaf. Baru servis, udah bocor. Sering banget kayak gitu. Kenapa ya? Bener-bener seringnya sering banget guys AC gue bocor. Aneh banget, cok. Apa gue ini ya? Selangnya ya? Gue selangin kali AC gue ya? Biar gak bocor. Wah, energi gue udah habis guys. Energi gue terkuras guys. Ke Desa Penari energi gue terkuras guys. Apakah ini mistis? Ih, cepet banget habis ya guys ya. Kayaknya kemarin video kemarin gak cepet. Wih, angkotnya brutal kali. Kayaknya video. Wih. Nabrak-nabrak dia. Video kemarin gak secepet ini abis ya guys ya. Kenapa dia cepet banget ya? Apakah ada update guys? Hap. Oke bu. Zara. Makasih Zara. Dek Zara. Makasih dek. Woi, nabrak dia. Ya kalian tuh pada sampai level berapa guys main gini guys? Harus isi energi dulu cuy.
sih energinya ya? Coba ya. Kita kanan deh, bener ya. Cari tempat isi energi. Ini ke kanan lagi. Ini kalau energinya habis, nggak bisa ambil orderan berarti ya guys ya. Harus nunggu dulu kah? Wah, nggak ada guys. Kamu kehabisan energi, jangan lupa untuk beristirahat di tempat bertanda energi untuk mengisi. Kamu bisa lanjutkan dengan koin atau nonton iklan. Nonton iklan guys, coba kita nonton dulu iklannya. Nambahnya cuma segini guys. Nambahnya cuma tempat energi. Nambahnya cuma seperempat. Kalau tidur nambah energinya full nggak ya? Coba tidur kah kita kah? Katanya masih jam 4 ya, belum bisa tidur ya. Tet, anjay, parkour. Kalau siang ini belum bisa tidur ya guys ya. Tapi nggak ada salahnya kita coba sih. Bobo dulu, bobo. Kali-kali bisa guys, kita coba dulu guys. Kamu hanya bisa tidur di malam hari. Yah. Isi energi dulu lah guys. Nah. Ntar guys, isi energi dulu guys. Oh kalau enggak bentar, gue cek dulu. Nah ini energinya keisi otomatis kan guys. Walaupun ketidik main menu kan. Duit gue udah 46.000. Gue mau beli helm dulu kali. Helmnya 20.000. Penggunaan energi minus 75%. Buset guys, penggunaan energi minus 20% yang ini. Ih, beli sih kata gue mah ini mah. Minus 5% 25.000. Ih mahalnya. Minusnya 5% doang cok. 50.000 anjing. Oh ini boros ya guys ya, ini boros banget penggunaan BBM-nya. Ini Vespa sih. Ih, Vespa Matic lah. Gue beli helm ah, baju ah. 5% beli. Anjay. Helm gue ganti yang ini. Anjay. Wih. Penuh dalam 27 menit. Bang, lagi ngonten bang, 27 menit. Nungguin, lama bener bang. Oh, bisa beli guys. 75%. Wih. Gini dia. Anjay, baju baru bro. Jaket baru kita bro. Helm baru juga bro. Oke, kita tunggu orderan. Tunggu orderan sampai kita fullin banget nih. Nice, nice, nice. Motor berarti paling impact ya. Paling berasa motornya berarti ya guys ya. Belum ada orderan nih guys. Kita tunggu loading lamanya. Bukan main guys. 4.200 guys. Kalian bilang 4.200 jangan diambil kan. Tapi guys, ayolah. Tenang aja guys. Kita tuh ambil dari yang kecil dulu. Aduh salah lagi. Close dulu, close, close, close. Lama banget apinya guys. Kita ambil dari yang kecil dulu guys. Gak apa-apa 4.000. Lama-lama jadi bukit guys. Ambil 4.000. Oke. Ambil 4.000. Ntar lama-lama jadi bukit, tenang aja. Kameranya kenapa gini, woi? Kan macet terlalu lintas. Jadi kita awalnya memang ambil dari yang kecil. Kan lama-lama orang percaya kan sama kita. Jadi kita nggak boleh terlalu serakah jadi orang, guys. Santuy ya santuy. Eh, si bensin udah. Ih, bensin mahal. Ih, 3.000 duit gua. Ih, murahnya. Si bensinnya 10.000 duit gua 1.000. Gimana dong, guys?
kayaknya bener ngambilnya 10 ribu aja guys. Yang 4 ribu gak nutup isi bensin guys. Mana dong? Kacau nih. Duit sisa 1 ribu guys. Isi bensin kan gak cukup jadinya kan. Pusing juga pala nih. Berarti ambilnya 10 ribu aja ya guys ya. Biar lebih cepat kayaknya ya. Baru ngomong ambil yang kecil-kecil dulu. Setelah dipikir-pikir. Ambil 4 ribu isi bensin 10 ribu. Nggak masuk akal. Nggak ada cuan-cuannya. Aduh, invisible wall-nya banyak banget. Wut, langsung jalan. Kagak ada ngerem-ngerem. Langsung angkut. Oke. Jangan jauh-jauh anterin ya. Deket-deket aja, bensinnya mau habis ya nih. Isi bensin dulu aja bang. Gak ada duit. Kan nanti saya bayar. Bayar cuma 4 ribu. Isi bensin 10 ribu. Oke maaf bang. Iya. Itu namanya conversation yang tidak ada intinya. Ini pom bensin di kiri, di kanan bang. Gak ada duit. Nanti kan saya bayar bang. Itu mulu dia. 4 ribu doang guys. Ini guys. Eh berarti kalau yang naik Scoopy itu, Scoopy-nya Vespa sih, itu Vespa lah ya. Woi. Anjay. Kalau naik yang Vespa itu bensin lebih irit dong aturan guys. Seharusnya ya. Oke. Ah gue nonton iklan dulu bentar guys ya. Wih bintang 5 guys, pertama kali. Nih gue harus nonton iklan dulu guys, kalau nggak duit gue habis guys, sebentar guys. Nah kan enak nih. Terus kita tunggu orderan lagi. Cari. Ih jauh ya. Jauh ya tempat isi energi ya. Muter-muter ya ini ya. Gak bisa langsung ke kanan kayak ini. Gak bisa, ada temboknya. Ih jauh. Jauhnya. Waduh. Gak ada yang lebih deket nih. Oh ada di kanan guys. Oh untung ada guys. Terus isi energi dulu guys. 11 ribu. Terima lah. 11 ribu guys. Oke. Lumayan 11 ribu. Deket lagi. Mantap ini. 11 ribu pakai ads 22 ribu. Woy awas. Wah. Polisi-polisi kayak gini nih. Eh, yang benar-benar ya pak. Mentang-mentang bapak punya ini. Maksudnya, bapak punya mobil yang bagus, jadi saya salah. Saya lebih baik. Nah, begitu maksudnya ya. Gitu loh. Ya, soalnya di jalur yang benar deh, guys. Mengayomi rakyat dengan baik. Emang guanya aja nyetirnya nggak benar. Gitu maksudnya loh. Let's go. Siapa namanya dia? Oh lewat jalur tadi lagi. Waduh ketemu polisi lagi. Itu dong. Ketemu polisi lagi dong. Yah ditangkap dah gue dah. Eh bensinnya habis bu. Bu macet lagi. Bu depan isi bensin dulu boleh gak bu? Boleh pak. Oke. Nonton iklan bentar guys. Ini kalau 5 jam aja gue main game ini iklan, ada iklan terus guys. Gue sampe apa lagu e-commerce orang itu guys. Set baru klik iklan. Na-na-na-na-na. Opi. Na-na-na-na-na. Opi. Gitu-gitu. Sampe apa gue iklan nih. Bensin dulu. Tiap iklan. Dia lagi. Masalahnya tuh terngiang-ngiang itu guys. Opi. Itunya loh. Itu yang terngiang-ngiang di gua guys. Siap iklan dia lagi. Kalau enggak iklan, gua nggak tahu ini iklan kan kalau di YouTube ada ini ya guys ya. Ih abis duit gua loh. Oh
gue gak bisa sampai penuh. Ya udah lah ya. Kan kalau loh, gue menemukan baknya. Isi bensin gak bayar. Oh nice. Eh pak, maaf pak. Ih, udah minta maaf, masih ditabrak. Kalau duit kalian gak cukup isi bensinnya gratis guys. Ih, ih lumayan loh. Bu, guys itu apa guys? Bu, nonton iklan dulu guys, bentar guys. Eh, ini desa penari kan guys? Apa gitu yang kalian bilang guys? Apa gitu yang kalian bilang kuntinya guys? Ih, ditakut guys. Dia muncul tiba-tiba. Serem betul. Eh tidur dulu guys, isi energi cuy. Isi energi di rumah. Mana lagi rumah gue, bentar guys ya. Rumah gue gak muncul jadi di ini. Home. Putar balik lagi. Maaf 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 maaf. Oke. Okay. Wah, kameranya enggak enak. Nah. Ini main di emulator tuh agak-agak ya, guys ya. Oke. Okay. Wah. 10.000 lagi, guys. Terima dah. Mau gimana pun juga dah. Lagi jalan balik sekalian dah. Ya, enggak bisa isi energi dong, guys. Tapi duit guys nggak diambil sayang ya nggak, tapi sih dia gue isi bensin gratis guys. Kita menemukan caranya guys, kalau duit kalian nggak cukup isi bensin, kalian isi bensin guys. Ada bugnya ternyata guys, tapi kayaknya nggak mungkin ya kalian duitnya nggak cukup, udah pasti banyak duitnya. Emang kalian ada yang main ini sampai kayak gue tadi guys? Ih, kameranya nggak enak ini ya, kayak kurang gimana gitu kameranya. Nah, ih, kita ke kampung ini lagi guys, desa penari. Ada kuntinya cok. Eh belok belok. Ayo neng. Langsung ya guys ya. Serem guys. Ada kuntinya. Itu muncul. Itu bisa kita bawa nggak guys? Bisa kita apa? Jadi penumpang kita nggak dia? Langsung kita tumpangi gitu. Deket, lumayan lu. Deket gini. Misi misi. Oh ini mah bintang 5 udah. Ternyata yang penting itu nggak nabrak ya guys ya, bukan melanggar rambu lalu lintas ya. Oke, bintang 5 nih. Saya akan orderan. Oh enggak, bintang 4. Oke, okay. Nonton iklan lagi guys biar cepet kaya guys. 51.000. Waktunya kita kembali ke rumah. Home. Deket sekali nih rumah kita guys. Pas banget lagi jalan pulang, ada orderan, balik ke rumah, langsung istirahat. Jam 2. Jam 2 bisa istirahat dong. Bisa dong. Ini itu kan malam dong. Woi, istirahat. Gue mau istirahat. Enggak. Oke. Coba kita masuk. Istirahat kita guys. Terus kita tidur. Oh. Oke.
Ada iklan tidurnya tadi, ada iklannya guys. Oh udah jam 6 pagi. Gak bisa tidur lagi gue. Oh udah gitu, tidurnya cuma 3 jam dia. Gila, seger banget itu 3 jam dia guys ya. Oke, ini video kita tutup sampai sini dulu guys. Coba kalian komen, boleh gak? Kira-kira gue beli langsung HP dan perlengkapan lainnya guys ya. Komen di bawah. Kita tutup video sampai sini guys. Sekarang kalau suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di subscribe channel ini. Diklik juga tombol loncengnya biar selalu dapat notif setiap gue upload video. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you, SS gue signing out. Bye-bye.